Iya, ini dia untuk jersey terbaru dari Inter Milan di PES 2017 yang sudah kita pasang smoke patch versi 17.4.3 guys ya. Jadi ini baju barunya Inter Milan. Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua si Jange di channel Bang Jange. Ya guys, di video kali ini gua ingin memperbarui jersey atau kits atau baju untuk smoke patch di PES 2017 kita guys ya. Nah, jadi seperti biasa nanti ada bahan yang harus kalian sedot, terus cara pasang juga ada di daily motion gua, tinggal kalian cek aja nanti komen, ada lengkap di situ semua. Dan langsung aja di sini kita review untuk smoke patch di versi 17.4.3 dan ini dia untuk the new kitsnya guys. Langsung aja kita pilih edit, kita lihat ya, kita review dulu ya dalam ininya, dalam apa sih namanya, dalam editnya. Kita lihat di sini untuk FC Bournemouth dulu, dan ini Liga Inggris, kita lihat stripnya. Oke, ini dia Bournemouth bajunya fatality untuk musim besok guys ya. Nah, setahu gua Bournemouth ini dia musim kemarin bukan fatality, dan untuk musim besok dia fatality guys, seperti Mortal Kombat. Nah, selanjutnya ada Arsenal, The Gunners Meriam London. Ini bajunya ya Emirates Flyweather, dan logonya itu udah logo gold ya. Bajunya yang kuning yang keduanya seperti zebra ini, dan yang ketiganya ini kipernya ya begitu dah. Nah, selanjutnya di sini ada Aston Villa. Aston Villa musim kemarin Kazu ya, apakah sekarang dia Kazu juga untuk ininya? Iya, masih oke okay. Ya, tapi ini baju terbarunya sih guys, sama kayak tes 99 gua yang kemarin ya. Nah, selanjutnya di sini ada Bot Brentford. Bot Brentford Hollywood ya, cakep, mantep. Ini untuk jersey duanya, ini untuk jersey tiganya. Nah, selanjutnya di sini ada Albion, gua usah gua cek lah, udah pasti ya. Ada Chelsea guys ya, Chelsea FC di sini untuk bajunya Allianz Arena Gold, biru gold gitu ya. Abis itu kuning apa itu warna apa sih ini? Ini warna apa sih? Ijo-ijo stabilo ya? Sage ya, sage ya kan, udah kayak baju lebaran emak-emak kemarin, tahun kemarin ya. Nah, ini untuk baju ketiganya, dan ini untuk baju goalkeepernya. Selanjutnya di sini kita lihat untuk baju dari Liverpool FC ya, besutannya Jurgen Klopp. Ini baju pertamanya, dia sih nggak berubah-berubah dari dulu dah ininya dah, apa sih namanya, standard cat red mulu. Nah, selanjutnya ada Manchester City, kita lihat untuk anak asuh Pep Guardiola guys. Oke, Etihad, lanjut, cakep, petir-petir, mampui. Oke, sip. Selanjutnya kita lihat Old Trafford Manchester, Erik ten Hag, dan di sini dia udah Team Fuel. Oke, ini udah baju yang barunya ya. Di FIFA gue juga bajunya juga udah ini, cakep, mantap, jiwa, birahi. Nah, selanjutnya kita lihat untuk liga ininya deh, Uber Eats, kita lihat Paris Saint Germain, dia juga agak mencolok perubahannya, anak besut Thomas Tuchel. Iya, ini dia untuk Paris Saint Germain, ada logo strip di sebelah kiri ya. Oke, PSG juga udah mantap. Selanjutnya kita cek untuk Liga Italia, harusnya Liga Italia sih Inter Milan udah berubah jadi Pordenone apa ya, sebelumnya kan dia Logitech gitu, sekarang dia jadi Permon, tuh sponsornya Permon, gunung-gunung. Nah, selanjutnya kita lihat rivalnya Juventus. Juventus ini oke, mantap, keren. Iya, mantap. Oke, mantap, keren. Habis itu AC Milan. AC Milan anaknya Pioli, kita lihat Knot strip apaan sih? Kagak. Nah, ini udah baru ya. Tuh, keren ya. Cakep ya. Oke, iyalah cakep lah, masa enggak. Oke, selanjutnya kita lihat ke Liga, ah, pencet mulu anjir. Ke Atletico de Madrid. Apa nih Atletico Madrid nih sekarang nih? Anak asuhnya Simone. Oh iya, ini Welevin. Iyalah. Selanjutnya Barcelona. Kita lihat Barcelona anak asuh Xavi Hernandez. Iya, mantap, keren. Oke.
Selanjutnya kita lihat rivalnya El Real Madrid. Real Madrid bajunya oke. Iya. Oke, mantap. Ya guys, apa lagi yang mau kita lihat kira-kira nih guys? Bayern Munchen coba dah Inter Miami ya. Inter Miami tadi di mana sih, gue selalu salah mulu Inter Miami dah. Amerika Latin kita lihat di sini Inter Miami. Mana Inter Miami? Harusnya bajunya udah ex-boto. Ex-boto, boto, boto, boto. Mana masih Qatar Airways? Ya berarti Inter Miami belum ya guys ya. Nantilah kemungkinan berikutnya. Oke, langsung aja kita cek di dalam gameplaynya guys. Kita lihat ya di dalam gameplaynya. Kita pilih match, selanjutnya kita exhibition match, dan selanjutnya kita pakai apa ya? Bajunya Inter keren sih, gue pengen pakai Inter lah. Inter Milan. Inter Milano. Italia versus Manchester City lah, biar Champions League final. Oke, langsung aja kita kick off ya, tanpa kita otak-atik ya, karena pemainnya juga udah baru, bajunya baru, ntar tinggal facepacknya aja lagi. Tapi facepack kalian pakai mega facepack yang nanti gue kasih di deskripsi nggak apa-apa sih guys, itu facepacknya lebih lengkap malah. Cuman ya nanti itu dasarnya ya, nanti akan ada tambahan-tambahan lagi lah. Yang mega facepack yang akan gue taruh di deskripsi nanti itu file sebesar 4GB, itu jadi lengkap dia. Tapi di video facepack itu suara gue hilang guys ya, karena gue kena klaim dari itu tuh soundnya. Jadi ya kalau kalian mau nonton ya lihat aja untuk reviewnya, kalau nggak ada suaranya. Tapi kalau kalian mau skip langsung aja ke kolom komentar, dan disitu ada blogspot gua untuk sedot facepacknya. Oke, lanjut kita one goal one more. Oke, Martinez, Brela, Bisek, ala Bisek, Erling Haaland, no bawah, no cakep, no Dumfries, 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 lari, cakep, Martinez, umpan Martinez, one goal one more, alah kagak gue lagi anjay. Finish. Coba kita lihat untuk reply-nya guys ya, mana reply. Iya, ini dia untuk jersey terbaru dari Inter Milan di PES 2017 yang sudah kita pasang smoke patch versi 17.4.3 guys ya. Jadi ini baju barunya Inter Milan. Terus mana nih baju barunya si Manchester City ya guys ya, tuh ya udah pada baru semua ya, keren, mantap jiwa. Oke, lanjut, ayo satu gol dong. Gua nge-review nggak pernah ngegolin dong, gua anjing. Sulit banget. Nah di sini nih gol nih harusnya nih. Nah sute dah, alah di blok sama dia. Set. Nah, jangan malah denggol. Dia yang gol. Onana. Oh iya, Inter Milan juga udah Onana kipernya ya. Udah lengkap berarti ini. Ininya apa sih namanya? Transfer. Nih, di sini nih gol gua nih. Ah, gol. Ship. Thank you. Oke, guys, jadi ini dia video untuk pembaruan kits jersey atau baju untuk smoke patch di PES 2017 guys ya. Jangan lupa didukung channel gua, di like, di komen, dan di subscribe ya. Tunggu video-video pembaruan berikutnya dari PES 2017, PES 2021, FIFA 19, dan yang lainnya guys, ada Football Live juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, enjoy your game.